Oke. Wow, bunyinya. Wih. Sekali-sekali buat dia, mau juga kita dia. Itu baru. Orang bilang tak buka gerang ganteng. Mau deh. Udah kok, saya ini anak-anak kamu bully-bully. Guys, kalau lombok hijau begini, cabai hijau begini, banyak, plus tomat, plus bawang merah, penyedap rasa, bawang merah diiris, minyak kampung, kok ada mereknya? Minyak kampung sekarang pakai merek ya? Jangan, tak boleh. Oke, ini namanya sambal pecak Mendoan. Ini Bang Dede sama Bang Yusuf lagi pergi beli Kentucky. Jadi hari ini kita bikin KFC panggang atau diasap. Jadi sekarang gini, kalau kadang kita beli makanan, biasanya itu kan sampai rumah itu udah ada kreo. Nah, selain kalau resep ini kali kita bikin, itu KFC-nya lagi itu, kita panggang lagi, selain kriuk, aroma smoky-nya itu muncul, lebih enak. Percaya deh, nanti kita coba. Yang penting sekarang, kita gerus-gerus dulu. Tapi yang potong tomat, gue paling benci potong tomat. Blender aja. Cong! Kok kayak perkutut aja lo? Panjat, Cong! Tolong blendernya, Cok. Cabai hijau, Cok. Jangan terlalu halus ya. Cabai dulu. Soalnya kalau mau diulek, hancur tangan. Oh. Ah! Eh. Lama betul. Ayam. Bisa bicara deh ayam. Masih dikejar tadi, makanya lama. Oh, saya kira baru menetas. Baru mau ditangkap. Soalnya tadi pesannya jam 6. Ini jam 12 malam. Lama kok. Baru susah kejar ayam. Baru menetas. Iya. Hei, kita beli KFC. Oke. Dua. Nih. Tiga. Duh. Anu kok, dada semua itu. Hah? Dada semua. Kok suka dada apa paha? Paha? Hah? Sama katanya kok suka dada. Apa? Katanya kok suka dada. Habis itu turun ke paha. Yusuf mana? Ada. Yusuf, Yusuf. Kok potong tomat dulu? tidak, sini dulu kau. Mana? Saya paling malas sih. Supaya kalau tidak ayam saya yang dibakar toh. Yusuf, tunggu Natal. Kau potong tomat dulu Yusuf. Kecil-kecil aja Yusuf. Kau potong tomat dulu. Oh, jago bikin dabu-dabu ini kok. Oh, ini chef. Bang chef Yusuf juga. Ini. Chef. Impor. Chef impor. Dari mana? Bagaimana? Begini? Hah? Batu begini? Batu di bawah begini? Ini chef ini dia tanya sendiri saya bagaimana cara potong. Potong kecil-kecil aja lah ya. Dia suka yang kecil-kecil. Yang pura-pura kasih pelan, kasih laju saja seperti biasa. Oh, kalianmu. Oh, Jok. Taruh sana, Jok. Kalau sudah. Ya, boleh. Yang terakhir jepit jari yang kena. Jari-jari jempol semua kau. Lagi kok nanti. Aduk dia satu dulu. Diulek. Cabai hijau. Oke guys, ini kalau pecak Medan wajib pakai penyedap rasa, tapi jangan terlalu banyak.
lebih baik kita gunakan garam dan micin supaya tambah botak. Di sini kita kan pakai sambal Lamongan. Kalau di Medan pakai sambalnya pecak Medan. Kita goreng, kasih kecoklatan, kemasan, baru kita tuang di sini. Bos. Hah? Tampurung. Hah? Kocolong di mana, Yan? Di pinggir jalan kok. Mantap. Kok tahu cara panggang? Neneknya sudah saya ini kok. Nenek apa? Nenek ayam. Bukan nenek ayam, neneknya babakan. Oh, nenek babakan. Bakar bunga, bakar mobil. Kayaknya membakar hati. Ini dia saat final aja. Bakar hati cewek ada ya? Ya ada tuh. Hah? Nah, belum levelmu. Oh. Editor bilang wani piro. Oke. Kok enggak bunyi sih, Cok? Ini. Ambil sendok makan. 2. Oke, okay. Guys, KFC kita asapin, panggang sedikit, asapin pakai batok kelapa, terus sama sambal pecak Medan. Nah, sambal pecak Medan ini kalau penyetan itu biasa sambal Lamongan, kalau di Medan itu pecak Medan. Ini ada pare tumis cumi, bawang putih. Nyentuh lama bicaraku, makan. Saya kalau lapar ini. Hah? Soal lapar ini. Saya berdoa mim. Tidak, saya mau ke sepulang. Ini Dede, ini Yusuf. Oke, makan. Ya, makan. Duh. Saya berdoanya kapan tadi? Oh, sudah berdoa. Saya duluan ya. Ya. Ambil. Wih. Boleh toh? Latihan kok, sudah latihan. Giliran, sudah, giliran. Ambil sudah. Oh, saya duluan ya. Habis dede saya. Iya, kakak tertua terakhir. Oh iya. Boleh begini? Harus, oh, Richard juga. Oh. Ini bukan cabai hijau. Oh, boleh begini. Cabai hijau kau tiap hari dari pagi sampai mau tidur makan cabai hijau terus. Ini namanya nih ayam Rica makan ayam ini. Rica makan Puji. Sabatar bataria. Harus bilang, mari makan. Oh, mari makan. Guys, sayur gampang. Ini dulu kita rasa. Oke? Okay? KFC asap dengan sambal pecak Medan. Singkat cerita, mari makan. Kayak ikan bakar kok. Ini lapar ini. Kayaknya lapar juga soalnya kena KFC. Bunyinya. Uy. Ternyata enak kok. Enak kan? Mantap guys. Kalau begini guys, tambah nasi lagi nih guys. Tadi nama banyak nasi. Kan tadi. Jadi ayamnya itu langsung berubah dari bumbu originalnya setelah lain, dibakar lain. Diasapin berubah kan? Enak kan? Enak. Gimana? Mantap. Nah, jadi singkat cerita nikmat mana yang kudustakan? Wih, mantap. Ini yang gue paling suka dari KFC. Oh.
kok. Sayur gampang ya? Gampang sayur. Bisa kiri kanan. Ih, makanya cepat. Dek, mana kokomu itu? Keringan gitu loh, jadinya. Kiri kanan deh. Oh, jadinya berkeringan. Oh belum. Supaya mau tambah cepat habis deh. Gitu. Kalau lama-lama kok tiba tambah nanti. Semua orang duluan deh. Guys, jadi KFC ini kalau dipanggang dengan batok kelapa hasil tambah pecak medan hasilnya begini. Kayaknya guys mau tambah ayam lagi guys. Hmm. Boleh toh? Boleh toh kok? Boleh tidak kok? Boleh lah. Asal jangan cobekannya. Wis mantap tambah sambal eh. Dicoba toh. Ya deh, tes dulu. Tes, tes mic. Boleh tidak ini? Boleh, pakai partner ini. Hah? Nah. Sebentar, jam 2. Dia telepon istrinya, sayang, kau taruh di mana susu beruang? Kayaknya buka kacamata. Mulai keringat ini deh. Mulai keringat dia. Kau juga makan pakai kacamata bu, itu buat apa? Tolong satu kali saya. Apa itu? Tisu. Tisu tuh. Yang bekas pakai itu angke. Hah? Pakai baju saja. Pakai baju. Sekarang tisu. Zaman SD pakai sini semua. Dari mana aku dapat juga resep begini? Enak. Mantap ya. Enak. Enak. Kok Paul dapat resep? Kalau 10 sloki langsung resep baru. Kami serius enak. Ayam enak. Ayam. Udah. Yang kedua ini. Ya Richa juga. Belum sudah Richa, dia sudah mandi keringat. Ini koran ini makan Richa dan ayam, bukan ayam dan saya udah dikorek. Kalau serius, ini Richa deh. Sayur kita sebagai ekstra tambahan kalau ada yang mau makan sayur. Enggak ada yang korek sayur. Jarang-jarang turun dua masuk TV, Dek. Jadi ya. Masuk TV. Masuk TV ini, Bro. YouTube. Yang penting jangan siarin unyil deh. Oh. Dek, bagi dua. Sudah kok, tak colo saya kok bikin sesuatu itu Richa tadi satu. Satu palo-palo. Ayo, ketiga. Gak ada. Ambilkan kau. Jangan. Tambah-tambah sedikit deh, tambah sedikit deh. Si, tambah. Dia bikin malu. Iya. Kalau bisa ajar-ajar makan Richa bagaimana? Betul. Gitu? Ya gimana lu? Gitu ya, deh, kasih begini deh, sekali-sekali buat dia, mau juga kita deh. Enak? Mantap. Enak kok. Hah? Mantap. Kalau gitu face kita buka rumah makan ini aja. Kalau begitu, kayaknya mau tambah ayam lagi kita. Itu baru. Orang bilang tak buka gerang gantang nih. Terbuka tenggorokan. Gerang gantang itu tenggorokan. Tenggorokan langsung kebuka. Mambo deh. Udah kok, saya ini anak-anak kamu bulu-bulu. Ada. Koko sekalian kamu kuat makan Richa. Saya ini makannya cuma cabai-cabean Koko. Aduh. Apa? Jangan Joko bilang begitu ada saya deh. Hah? Mahal lah nanti itu deh. Tuh. Kecil yang ingat. Editor. Editing tolong dipotong.
Oh. Ini ya. Jadi rasa ayamnya itu sering lebih kriuk, dia juga lebih smoky. Enak banget. Kayaknya besok disuruh Mai Tua bikin di rumah ini. Ya, ini. Kalau kayak begini saya bikin sendiri sudah. Tidak, kau bilang apa? Kau bilang Yusuf nanti suruh istrinya masak begini di rumah. Ya. Dia beli KFC, dia nyalakan alat, dia yang bakar. Cici jangan marah ya. Hai. Basah lantai kok. Hah? Basah lantai. Lompol. Saya perlu minta netizen. Netizen sudah. Kalian harus kemari. Baru ini kali sayur nggak dikorek. Kalau begitu mubasir menurut kau, ya toh, jangan dulu sayur. Dek, sayur dek. Dek, bentar. Satu batang berapa, Pak? 10.000 ya? 10.000. Kalau dede nanti tukar raham tuna saja, dek. Ya, Kak. Bersih. Apa deh? Dia tambah deh, dek. Dek. Satu lagi. Supaya tiga. Satu orang satu ya. Hah? Rusak diet itu kok. Coba diet aku juga. Cara diet, gak usah. Cara diet dulu. Nah. Orang mau six pack. One pack saja. Roti balak. Enak. Kok? Nggak ada tanah merah. Mari kita selesaikan secara jantan. Oke. Ya toh. Kan tidak adil kalau cuma saya yang tiga, kamu orang, satu orang dua. Nggak, gue cuma tanya. Kenapa lu dipanggil? Nama lu kan Yusuf. Ya kan? Bro. Nah, kenapa dipanggil Cup-Cup? Cup-Cup. Ucup. Ucup. Kalau tabalnya jadi sup. Saya kira sering dikecup. Utamanya ya. Oke guys, sampai sini video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Bye.